Ya, sekarang saya berada di tempat salah satu tempat penukaran tiket pertandingan Persib Bandung versus Bali United di Kodim 0618 ya. Jadi bisa dilihat di depan saya ini Boboto sudah mulai berdatangan ini untuk menukarkan e-voucher atau e-tiketnya dengan gelang penanda ya. Jadi nanti dibantu oleh para panitia atau koordinator lapangan, ini nanti ditukarkan tiketnya. Jadi bisa dilihat saat ini situasinya sudah mulai ramai ya. Jadi sejak pagi hari itu Boboto belum hadir di atau belum sebanyak saat ini ya. Jadi sudah mulai membeludaknya itu zuhur ya, jam 12 atau setengah satuan ini mulai membeludaknya ya. Jadi ini Boboto berdatangan dan antrian pun lumayan panjang ya, karena memang saat ini tempat penukaran tiket ini cuma ada satu, yaitu di Kodim 0618 saja. Karena kalau kemarin untuk pertandingan atau kandang, laga kandang kemarin itu ada dua, yaitu di Kodim 0618 dan di Yonjipur. Namun untuk saat ini tempat penukaran tiket hanya ada di Kodim. Dan untuk saat ini kuota atau tiket yang disediakan oleh panitia sendiri ini mencapai 15.000 tiket. Penuh, dan di sini juga tempat penukaran tiket ada di ada utara, lalu ada timur, barat dan VIP barat ya. Ya, jadi itulah suasana atau tempat penukaran tiket jelang pertandingan Persib Bandung versus Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ada pukul 19.00 WIB ya. Dan ini kebanyakan yang Boboto yang menukarkan tiket ini di timur ya. Di utara ini hanya beberapa dan di barat, di selatan juga hanya beberapa ya. Jadi kebanyakan yang menggunakan atau yang datang, Boboto yang datang untuk menukarkan e-voucher atau e-tiketnya ini kebanyakan dari timur. Ya, jadi sekali lagi saya berada di tempat penukaran tiket yang berada di Kodim 0618.